waduh ini gimana ini kita mau nabrak topeng. Kamu men? Beli 3. Kabarin ke belakang, yang rapi. Rasa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Halo guys, jumpa lagi bersama Leika dan Lexi. Kali ini aku lagi gantian nih guys, jagain adik Lexi. Halo adik Lexi sayang. Nah, aku mau ajarin adik Lexi nih guys cara makan pino es serut buah. Pertama, caranya kita colok. Okay. Menjimindir cantik. Nih dek lihat. Enak. Bila serut buah, seru nyarutnya, seger esnya. Leka, Tompel minta tolong Leka. Napa? Bantuin Tompel jualan ya. Gak mau. Orang tua Tompel itu sakit, Leka. Sakit pusing. Sakit tipes. Bukan. Lagi mikirin utang. Bukan. Sakit keras. Tenang. Aku tuh lagi jagain Lexi. Nanti kalau Lexi kenapa-napa, Lexi sakit, Lexi nangis, Lexi apa? Aku tanggung jawab. Aku jadi kakaknya. Aku sebagai cuma di depan jualannya, Leka cuma di depan, nggak apa-apa ditinggal. Ini kenapa sih kok malah pada ribut? Ini adiknya lagi tidur kok. Dikira adik burung. Enggak, maksud saya ya biasanya gitu karena ayah udah peliharaan burung banyak. Ayo Leka. Kalian pada ribut kenapa sih? Ini loh ya, jadi orang tuanya Tompel itu sakit kekerasan menjadi tidak utang. Sakitnya. Ayah yang jagain. Oke. Ayah jagain Lexi. Ayo Leka, kita jualan Leka. Bantuin Tompel jualan sana. Lexi, besok ikut kayak kakak Leka ya. Jadi anak yang baik, membantu orang. Wah, ada pino es serut buah nih. Makannya rasa anggur ah. Wah, enak banget. Nih, ini dia tempat jualanku. Kok gede juga Leka ternyata Leka. Kau tahu tempat kayak gini ada, Tompel bakal jualan di sini. Nah, ini kan punya aku. Duh, kamu juga jualan pino es serut buah? Ya iyalah. Wah. Iya, masuk. Wah. Ini ada apa aja nih kak? Nih di sini ada freezer. Di sini ada rasa anggur. Ada rasa jeruk. Ada rasa strawberry. Tompel jadi semangat ngejualin ini Leka. Jual pino es serut buah jual. Waduh, ini gimana mati tutup mulutnya Tompel. Tompel enggak kayak gitu. Sini ikut aku. Kemana lagi? Ayo ikut aku. Ya bentar aku pakai pecinya dulu. Ngajak gimana lagi sih Leka? Kamu masih punya banyak banget ya pino es serut buahnya. Namanya juga aku. Pino es serut buah yang segar banget. Ya kalau jualan harus yang kayak gini dong, biar makin seru gitu. Terus Tompel cara jualannya gimana? Nah, nanti kamu pakai ini nih. Hah? Apa ya? Bidet. Apa itu Leka? Nah, nanti kamu jualannya pakai plang ini nih. Papan promosi maksudku. Papan promosi? Iya, jadi nanti kan kalau ada orang lewat kamu bilang gini, nih, pino es serut buah dan gitu. Oh gitu, coba Tompel pakai dulu ya. Wah, kalau kayak gini caranya, Tompel jadi semangat jualan nih Leka. Tapi kalau gitu Tompel jualan ya. Jualan. Ah, aku ditinggal sih. Terus kamu mau pakai apa? Aku mau pakai ini nih. Come here please, my car. Apa ini? This is my car. Ini kamu punya mobil Pino, Leka? Ya iya dong. Ini pino yang di mobil banyak banget ini. Kamu mau pakai ini? Iya. Kalau gitu yuk kita jualan yuk. Keluar yuk. Ayo Leka. Ayo Leka kita maju. Jual.
Leka mau nabrak topeng. Jual-jual, beli-beli. Jual, beli-beli. Pina seru gua. Seru nyarutnya, segar esnya. Leka tunggu, Leka. Tompel, jadi pengen nyobain pino es serut gue ini. Aku mau nyobain yang stroberi, ah. Ini pengen cara makannya. Cara makannya? Emang gimana sih? Kamu colok. Colok? Iya. Kamu muter. Digergaji. Wah. Langsung dimakan berarti ya? Iya. Nggak gitu caranya pakai sendoknya. Diserut. Gosok. Enak banget ini, Leka. Esnya selembut salju. Waduh. Lembut banget. Pina es serut buah. Serutnya. Segar esnya. Mantap. Yuk, jualin aja yuk. Ayo. Yuk. Kasih lagi, Leka. Mau beli berapa? Mau beli 10. Aku beli 5. Wafel kayaknya habis. Waduh, deh. Iya nih, habis nih kayaknya. Jadi kalau gitu, kalian ikut ke toko Pino es serut buah aja. Oh, betul tuh. Masih banyak di sana. Iya. Kita ke sana, ayo. Pino. Pino. Tompel ambilin nih, Malika. Oke, nih. Duitnya. Tarik ke belakang, yang rapi. Kamu mau berapa? Empat, oke. Kamu mau beli berapa? Empat. Kalau kamu, Mel? Beli 3. Kok kalian suka sih sama Pino es serut juga? Ya, kalinya enak. Kamu? Di rumah juga bisa. Berapa? 2. Oke, ini 2. Beli berapa? 2, oke, ini 2 ya. Kembaliannya. Terima kasih. Ya lanjut. Yang berapa? Maju. Mau beli 4. Mereka. Terima kasih. Kamu mau berapa? 2. 2, oke, tempat ambil. Kamu ambil duitnya. Lanjut, ayo. Kamu mau berapa? 4, oke. Mereka, duitnya mereka. Lanjut lagi. Ambilnya mau berapa? Oke, 3. Waduh, 5. 6. Wah, banyak banget. A few moments later. Akhirnya kita dapat duit banyak nih, Leka. Tadi pokoknya gua. Tompel sampai. Akhirnya Tompel bisa mengobati orang tua. Adikku nanti bangun. Bukan gara-gara kamu, adik Leksiku jadi bangun. Tapi kan Leka Tompel terharu. Terharu. Udah, aku mau ke adik Leksi. Kasian tuh dia, nangis gara-gara kamu. Akhirnya bantuan Leka ini dapat saya ya. Tapi capek juga tadi jualan. Ayo udah deh, Tompel sambil istirahat dulu aja deh. Akhirnya lega. Ada yang jualan pino es serut buah ini kayak kemarin. Ayo, ada suara-suara apa sih? Ngantuk banget tuh. Mister.
untung deh. Alhamdulillah. Iya, Mr. Gondrong cuma mau uangnya kamu. Sama aja nih. Berisik banget sih datang. Tolong. Aku sendiri. Tolong. Paling tangannya ini loh. Duitnya dompet. Diculik Mr. Gondrong. Pino. Mantep banget. Ah. Jangan diambil sama Mr. Gondrong. Udah. Apa? Itu freezer tompel sewa mahal-mahal dirusakin. Pino. Tidak. Pino es serut gue yang sangat segar, sangat segar itu. Pino es serut gue. Kenapa diambil? Dari tadi kamu ngapain sih? Leka. Ini duit sama Pino es serut gue diambil Mr. Gondrong. Leka, ini lepasin dulu Leka. Itu lepasin dulu. Lepasin dulu. Mr. Gondrong, abur dulu. Dadah. Kita kejar Leka. Let's go. Aku bisa mencuri Pinoku. Berhasil. Kamu mau ngejar? Hah? Iya. Bentar, saya duluan ya. Let's go. Aduh. Aku akhirnya berhasil juga. Waduh. Kok ada mobil Pino segala tuh yang ngejar. Wah, harus berhenti nih. Harus berhenti. Harus delik. Delik. Waduh, kok bisa ya, Godro? Ayo, Leka. Kita kelicikin, Leka. Ayo, Leka. Kok dikasih bunga-bunga nih, Kak? Akhirnya kita dapatin lagi Pino es serut buahnya. Iya, sama duitnya nih. Iya, betul. Oke, guys. Sudah dulu kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Kabur. Kabur. Ayo, mobil Pino kita pulang. Let's go.